Pemirsa, dalam pemilu 2024 mendatang, KPU Palembang telah menetapkan jumlah TPS di Kota Palembang, yaitu sebanyak 4.774. Jumlah ini telah sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Palembang di sidang pledoya. KPU Palembang melalui salah satu komisionernya, Punawaroh, menjelaskan jika pada pemilu 2024 mendatang jumlah TPS di Kota Palembang sebanyak 4.077. Setelah KPU Palembang menetapkan daftar pemilih tetap di Kota Palembang sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah TPS tersebut, nantinya akan 11 TPS khusus yang ada di dalam rutan maupun lapas di Kota Palembang yang tersebar di 4 lokasi, masing-masing di Lapas Merdeka, Rutan Anak Pak Jo, Rutan Pak Jo, dan Lapas Merah Mata. Ada di Kota Palembang tercatat itu 4.777. Dari jumlah itu ada 11 TPS khusus yang artinya TPS di dalam rutan atau lapas di Kota Palembang yang tersebar di 4 lokasi. Nantinya di setiap TPS sendiri jumlah pemilih sesuai aturan KPU sebanyak 300 orang per TPS. Ditambahkan oleh Munawaroh, jumlah DPT 1,2 juta sendiri tidak akan ada tambahan sampai dengan hari H pencoblosan pemilu 2024 mendatang. Firman Hidayat, Paul TV.